Pemirsa, penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2022-2023 di Kabupaten Badung dinilai minim informasi. Tak sedikit orang tua siswa yang bertanya-tanya berapa sejatinya daya tampung atau kuota sekolah menengah pertama SMP di Gumi Keris. Made Sumerta, anggota Komisi 4 DPRD Badung, tak menampik masih ada orang tua siswa yang belum memahami prosedur dari pelaksanaan PPDB. Politisi asal Pecatu, Kota Selatan ini juga mengakui masih menjumpai orang tua siswa yang menitipkan pendaftaran PPDB kepada orang lain, lantaran belum memahami prosedur PPDB. Menurutnya, sosialisasi terkait PPDB harus terus digaungkan, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Seperti berapa kuota SMP negeri dapat menampung, apa persyaratannya, dan jika tidak tertampung di negeri, kemana siswa harus mendaftarkan. Made Sumerta berharap tidak terjadi masalah dalam PPDB 2022-2023 akibat pemahaman keliru terkait kebijakan PPDB, terutama PPDB SMP dan SMA SMK. Parwata Balipos melaporkan.